Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Peter Firya. Kali ini saya akan membahas tentang Chimera Land. Yang aku akan bahas hari ini itu adalah tentang jual beli pet di auction nih. Nah, jadi auction ini kan ada jual pet, dan sekarang itu lagi hype-hypenya bareng pet-pet yang ada di Nobel, di map PK maupun map di sini ya. Jadi yang sekarang lagi diincar orang itu adalah pet Ninetail, karena katanya bisa berubah kan. Ini adalah pet-pet Nobel yang ya lagi hype-hype banget. Nah, kalau untuk bayi Anisnya 1K 50. Kalau saran dari aku sih, lebih baik sih jangan beli dulu sih. Kalau kalian kan mau nanya nih, lebih untung kita beli petnya di auction sekarang atau kita ngetem sendiri? Kalau saran aku sih lebih enak kalian tahan dulu petnya. Kalian bisa beli yang ini atau kalian tangkap sendiri yang tiga saudara peri ini, yang hitam, pink, tapi paling bagus sih yang pink sih. Pink paling bagus untuk di kalian build. Terus dia ada saudara Iha, satu lagi ini. Tapi yang paling bagus itu pink, kedua yang warna hitam. Nah, ini yang menurut aku worth it sekali kalau kalian build. Terus kalau pet-pet Nobel kayak mana, harus tem atau beli? Kalau menurut aku gak worth it sekali kalau kalian beli, apalagi untuk sekarang. Karena petnya itu kan harga sekarang ya mahal nih, apalagi di server tempatku harga itu jatuh turun. Nah, fire ini kemarin berapa hari lalu itu jual tuh seangka 1000-an lebih atau 2000, dalam waktu tidak sampai seminggu harganya jadi 800. Jadi menurut aku sih daripada kalian beli sekarang di harga mahal, lebih enak kalian tunggu beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi sampai harganya turun. Tapi pada akhirnya kita beli dengan harga murah. Kenapa? Karena kan kita harus pasang di bloodline. Nah, bloodline ini menurut aku daripada kalian kasih yang warna-warna ini yang grand-grand bis, lebih enak nanti kalian tuh isi semua pakai Nobel. Nah, kan kita kan butuh Nobelnya nih, lebih enak kalian tahan, nggak usah beli. Jadi orang-orang tuh bakal jual dengan harga yang lebih murah. Kalau kalian kan tipikal-tipikal orang Indo nih, kalau hari ini tidak laku, besoknya dia turunin harga. Nah, itu yang terjadi di server nih. Aku melihat dia tuh turun itu jauh banget pet-petnya gini, apalagi kayak Ninetail itu kemarin ada yang jual mahal banget, tiba-tiba kayak hari ini lah kok harganya cuma segini gitu. Terus berarti lebih worth it beli atau tem? Kalau beli sih worth it dengan harga murah nanti berapa minggu lagi, tapi kalau ngetem menurut aku jangan dulu. Lebih enak kalian fokus untuk, kalau kalian mau kalian berpikir kalian hoki, ya boleh aja kalian ngetem, tapi saran aku sih kurang worth it. Lebih worth it kalian tahan dulu beberapa minggu, tunggu harganya turun, kalian borong. Terus beberapa hari itu kalau kita gak ngetem, kita ngapain? Lebih enak kalian kill aja Nobelnya. Kill buat apa? Buat untuk material, untuk kalian bikin baju-baju. Nah, karena kalau kalian lihat kan banyak sekali barang-barang bagus, set bagus. Kita lihat aja di Austin Press sudah dijual kayak materialnya. Kita lihat ada deh baju ya. Nah, kan ini unsold. Unsold itu kalian bisa dapat dari grand base. Terus down juga dari bahannya pakai grand ya. Dia ada soul-nya. Soul yang kalian bisa dapat dari Nobel. Tapi setengah bahannya lagi itu grand. Jadi antara grand dan Nobel ya. Kalau yang itu. Terus kalau yang material satu lagi ini, coba kita lihat ada lagi.
dia dia paling buruk itu impure, impure itu pasti dari grand, kedua itu unsold, ketiga down. Nah menurut aku sih lebih enak kalian kalau cuma dapat down, lebih enak fokus fokus buat down, down aja dulu, karena down ini kalau kalian berhasil berhasil naikin downnya itu, bisa kalian buat nih down, tiba-tiba kalian tuh ada rate untuk beberapa persen untuk kemungkinan kalian bisa dapat bukan bukan down tapi yang di atasnya. Nah yang di atasnya itu setahu aku kita lihat ada apa isinya. Oke, ini kok ini sih sudah jauh banget nih, kita balik ke rumah dulu ya. Ya itu ada kemungkinan dapat di atas ya. Kalau impure itu kita buat sih, cuman bahan pil kamu mahal. Kalau impure kalian hoki, kalian bisa dapat yang unsold. Jadi kalau impure kalian hoki, kalian bisa dapat unsold. Tapi kalau unsold setahuku kalian bisa dapat yang undying kayaknya. Kayaknya sih undying sih setahuku di atasnya. Aku agak-agak lupa di atasnya apa, tapi setahu aku kalau kalian buat impure kalian bisa kemungkinan dapat unsold. Unsold kalian bisa dapat down. Down kalau kalian down, setahu aku down tuh kalian bisa dapat kayaknya undying deh. Nah, jadi pentingnya itu untuk sekarang sih menurut aku kalian lawan dulu Grand atau Nobel, kalian cari set baju kalian down. Dan kalian kalau dapat yang untuk crafting-crafting gini, lebih enak kalian crafting yang down. Nah, kalau dapatnya bukan down atau down-nya sudah enggak laku, ya enggak apa-apa, kalian kan kalian bisa refining. Nah, refining-nya ini kalau kalian tahu, aku sih jarang refining karena aku sibuk kerja, jadi aku jarang lah urus aku nih kan, tapi mulai-mulai aktif lagi. Nah, refining ini kalau di atas level 15 kalian refining itu kalian bisa dapat yang impure, yang set-set impure. Set impure itu set seperti yang ini. Nah, yang ini ya di warna ungu tapi paling bawah. Tapi kalau kalian sudah 20 kalian itu bisa refining itu pasti dapat yang unsold kalau di atas level 20. Jadi kalau di atas 20 itu unsold. Kalau kalian bisa di atas lagi pasti kalian bisa dapat down, dan menurut aku tuh worth it banget. Kalau kalian nggak kepakai pun kalian kan bisa refining. Refining ungu dengan ungu nanti kalian bisa dapat di atas lagi. Oh iya, rupanya di atas di atas down itu bukan yang ini ya, undying, tapi atmos. Aku beringat atmos. Jadi atmosnya atmos itu di atasnya down. Jadi kalau kalian kumpuli fragmennya down, kalian kemungkinan besar kalian bisa dapat atmos. Nah, atmosnya ini sekarang sih lagi langka-langka ya, orang beli ya. Maksudnya lagi banyak orang borong-borong-borong dengan harga lumayan mahal. Ini down ha. Down. Ini ada atmos nih. Nah, kenapa banyak orang jual-jual down kayak ini dengan harga-harga ini? Ini tuh pasti orang beli, pasti. Kalau orang yang malas Nobel atau Grand, dia pasti beli karena dia bukan mau buat down-nya, tapi dia mau ambil kehokiannya biar dia dapat atmos. Soalnya kalau dia jadi atmos, dia jual lagi jauh lebih mahal. Kita lihat nih senjata itu sekarang paling OP itu senjata itu staff paling OP sekarang kan atmos. Orang jual 200. Wih, lebih murah daripada down. Gila benar nih orang jual. Suka-suka. Ini harga benar-benar kacau sih memang. Ini down. Nah, down-nya dia jual 30, murah banget. Parah. Sebenarnya jual 500. Sekarang sih benar-benar kalian harus fokus down dan atmosi untuk kalau kalian mau kejar tem pet yang ada di map PK. Saran aku sih itu, karena kalau di serverku di sekitaranku semua orang pakai down sudah. Jadi kali ini aku juga akan
Nanti aku akan membahas di video berikutnya kalau aku berhasil tangkap pet. Tapi sebelum itu aku akan membuild armorku semua pakai daun dulu. Jadi saran aku lebih worth it beli atau tem. Saran aku sih lebih enak beli dengan harga murah. Nanti setelah sudah banyak yang dapat, kalian beli borong untuk kalian naik bloodline kalian. Bloodline ini tapi seiring itu kan kalian bisa kumpuli pil maturity pil, dan kalian bisa kumpulin untuk set-set armor kalian. Jadi armor kalian itu sudah jauh lebih bagus daripada kalian habisi waktu untuk ditem dan kalian belum tentu dapat. Oke. Okay. Nah, itu adalah penjelasan dariku, dan jika kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe dan bye.